Musik akustikan di pojokan radar. Oke, tolong. Ini minta tolong, ini sebuah kode apa gimana nih Kak Amel? Ya, kode biar dia peka. Kode. Kode biar siapa yang peka nih? Enggak tahu nih. Oh, enggak tahu. Cuman pengen nyanyiin aja. Nyanyiin aja. Oke. Okay. Hah? Tolong, minta tolong katakan padanya. Lagu ini kutuliskan untuknya. Aduh, lagu ini kunyanyikan untuknya. Oh, iya. Oke, tolong ya. Kenapa pengen nyanyi lagu ini? Bukan kode ya, tapi keinginan sendiri ya. Keinginan sendiri. Real? Real. Real, oke. Okay, alright. Gak apa-apa kalau Kak Amel tidak mau menyebutkan untuk siapa, gak apa-apa. Ya, mungkin dia lagi nonton? Enggak sih kayaknya. Oh enggak, beneran enggak? Enggak tahu maksudnya. Enggak tahu maksudnya, semoga dia nonton ya. Dan semoga untuk orang yang tadi abis dinyanyiin lagu ini, semoga peka ya. Tolong, tolong bagaimana caranya? Enggak tahu. Enggak tahu. Oke, masih dengan perbincangan kita di sebelum segmen yang tadi, bahwasannya ya, Kak Amel akan diberi challenge. Lagu apa tuh Kak Brandy? Oh masih Kopi Dangdut. Ya dibantuin atau dibantuin sama Kak Brandy. Gas. Siap Kak Amel? Siap. Oh udah latihan kayaknya udah latihan deh ya. Udah latihan belum Kak Gus? Oke. Mainkan Mamang. Bintang nan jauh di sana, sayuku dengar melodi cinta yang menggema, terasa kembali gelora jiwa mudaku, karena terbang alunan kopi dangdut, kopi asmara yang dahulu. Jantungku seakan ikut irama karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Mantap lur. Oke, kali ini agak panjang agak ya. Panjang. Agak panjang. Kemarin cuman selirik gitu ya. Oh, ini mau nantangin kayaknya nanti habis ini kita challenge ke siapa? Sigit. Ke Sigit ya. Tapi bukan dangdut, melainkan lagu Tarling. Ada sirah. Angil maning bae. Sip. Siap ya, Tarling ya. Oke, siap. Tantangan selalu diterima dengan baik ya. Ngeri banget ini Kak Sigit ya, selalu siap. Tapi basicnya emang bukan di dangdut ya soalnya ya. Iya. Lebih ke genre pop. Pop. Pop yang agak sedikit ngebeat ya. Yang agak happy, soalnya dari tadi udah saat bahagia, sekarang tolong gitu ya. Iya betul. Jadi lagunya yang happy-happy terus. Kemarin Celengan Rindu. Jadi banyak banget lagu kalau Kak Dian itu versinya menggalau. Kalau Kak siapa ini? Kak Amel ini versinya agak galau tapi happy gitu ya. Oke, lagu selanjutnya mau bawain lagu apa nih? Ini lagunya galau banget sih. Galau banget. Oke, enggak apa-apa. Tadi kita udah dibikin senang saat bahagia, terus dibikin tolong gitu ya. Selanjutnya dibikin apa lagi nih? Galau dari requestan orang yang lagi galau juga sih. Siapa? Ini nih yang pojok sebelah kiri. Oke. Gus, Gus. Cerita Gus, priben ceritanya ga? Lagunya apa tuh? Lagunya dari Mahalini yang Sisa Rasa. Mahalini, aduh sisa rasa pisan. Sisa rasa kari, kari pira Agus? Kari recehe bae. Seprapat. Kurang seon, seprapat kurang seon. Oke aman. Sisa rasa ini requestan dari Kak Sigit. Eh Kak Sigit, Kak Sigit maning bae je. Sigit maning bae je. Agus ya. Oke langsung aja kita dengerin lagunya Mahalini Sisa Rasa cover by Kak Amel featuring Arden Music. Check it out. Mm-hmm.
hati ini hanya rindu. Segala cara telah ku coba agar aku bisa tanpa dirimu. Namun semua berbeda, sulit untuk hapuskan kenangan bersamamu. Akustikan di pojokan radar. Hanya rindu. Oke, Kak Brandy sedang rindu siapa kah kira-kira? Banyak. Oh, banyak. Tak terhingga. Rindu keluarga, orang tua, saudara. Bisa ya? Bisa. Jawabnya bisa aja emang. Aduh, paling bisa. Ini emang pengen nyanyiin atau ada requestan dari siapa nih? Apa emang lagi rindu juga dari sama seseorang? Request juga, rindu juga. Oke, pit piu. Ya rindu sama keluarga, masa nggak boleh? Ini emang les aja kayaknya ya. Aduh, Kak Brandy. Tenopi. Aduh. Bisaan gitu ya ngelesnya. Bisaan aja Tenopi tuh. Iya, ada yang lagi salting ya. Mancing-mancing. Emang paling bisa mancing mah paling gampang. Bawa walesan. Iya. Kasih cacing. Iya. Oke, tadi lagunya Hanya Rindu. Mungkin lagi rindu seseorang yang jauh di sana, kita enggak tahu, atau mungkin seseorang yang telah tidak ada. Bisa jadi. Bisa. Atau untuk seseorang yang di sana yang telah menjauhi dari kita. Ya bisa jadi. Atau mungkin seseorang yang tidak pernah peka. Bisa. Jadi. Kebanyakan itu. Kebanyakan ya, oke. Ya. Lagu selanjutnya mau bawain lagu apa nih? Salah. Ya, Lobo. Salah dari Lobo. Oke, lagunya masih kekecewaan ya. Kayak yang cinta salah, saya salah aja. Salahnya aja. Tadi Mas Topi kan cinta yang salah. Tadi cinta yang salah, sekarang ini salahnya aja. Iya, oke. Salah kan banyak. Salah apa? Matematika. Itu kan percintaan. Oke, kayaknya nih Kak Brandy benar-benar lagi patah ya hati, suara patahnya ya. Patah. Kata-kata hari ini ya, apa Kak Brandy? Atis. Atis. Bener sih tadi berangkat kehujanan ya. Hujan siang, sore, malam. Ya, maklum ya. Lah. Maklum. Hujan rintik-rintik, ini memang paling enak gitu ya, dengerin lagu-lagu galau, walaupun sebenarnya nggak galau. Orang dikit galau. Oh ini lagi galau kayaknya, tukang drum ya. Lagi galau bapak? Oh dikit, cocok lah. Curhatnya ngomaning. Oke, langsung aja kita dengerin lagu selanjutnya, Salah, cover by Kak Brandy featuring Arden Music, check it out. Thank you.
sepanjang perjalanan cinta. Kau bilang aku yang paling tangguh, tapi mengapa kau tinggalkan aku dengan alasan yang tak jelas? Apa aku pernah mengeluh? Apa aku pernah berlari?